Selamat lemai Sarawak. Tapi bahasa hari aku, anggai semua peningkat berita di The Weekly. Saya itu 7 November 2020 jam 8 malam. Aku Chris Bishop. Mike kita berita aku dah dipilih sepemanjai minggu tu berengkah 31 Oktober untuk ngagai 6 November 2020. Aku ngepunkan di The Weekly ngau berita bajet 2021. Sarawak menetapkan bajet 2021 ti dibantai ke Menteri Perkara Wang Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz Kemari Adil berdasarkan penusah COVID-19 ke Bendong di Tapi Maya Kediato. Balak Menteri Datuk Petinggi Abang Jari Topeng Madah bajetnya oleh nyawab Sarawak napi pemar lebih lagi pengurang berikas ekonomi ketegal pandemik. Abang Johari megak beri terima kasih kepada perintah besar ketegal tudah ngagihkan Ringgit Malaysia 41 juta dengan bajetnya dikena nyukat tanah NCR di Sarawak Gau Sabah. Ya masuk ke penemunya lebuh di randau pemberita tembuk pengerami kenyalang media award di Kuching malam tadi. Bajet 2021 ngagih ke belanja Ringgit Malaysia 322.5 bilion lalu jadi bajet kemaduk besar dalam sejarah Malaysia. Bajet mungkur belanja 236.5 bilion untuk pengawal mengemujur tusun kerja, 69 bilion untuk pemansang serta 17 bilion untuk kumpulan wang COVID-19. Ringgit Malaysia 2 bilion begak disimpan untuk rizab tidak disadang. Bajet 2021 jadi bajet keterubah perintah Perikatan Nasional bertuaikan Menteri Besar Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tahniah Dayak Deli menang 3 emas dan 1 perak beranugerah kewartawanan kenyalang ke-32. Pemberita Dayak Deli, Karen Bong dan Nancy Nice menang trofi emas anugerah Kepala Menteri kategori Inggeris beranugerah kewartawanan kenyalang ke-32 2020 Kediato di Kuching malam tadi. Karen dan Nancy mujur boleh gerak ke pemadu tingginya dengan karang Female Firefighter, A Real Life Wonder Woman. Karang sama megak menang trofi emas anugerah Journalism untuk kategori Inggeris. Nancy megak menang trofi perak beranugerah penantang komuniti ngau pemansang menua pesisir kategori Inggeris dengan karang ya Enduring a Hard Life for Children's Sake. Kelimpah rinya Dayak Deli tik dari Kak Karen ngau Wilfred Pillow megak menang trofi emas anugerah Report Berita Journalism untuk kategori Inggeris dengan karang Electric Bus Mark Milestone in Sarawak Transportation History. Prize anugerah Kepala Menteri disuap Kepala Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg kenyadi temuai di Perbasa Pengerami malamnya. Timpuh awam Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak dipandak hingga 5 hari berengkah 9 nyentuk 13 November 2020. Speaker DUN Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar Madah pemutusnya digagak ke Tegal pengirau kes COVID-19 di Majak Nambah. Asfia Madah isi nerima takutan kan dari Kepala Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg ngambil ke timpuh awam dipandak hari 9 nyentuk 18 November ianya hari 9 nyentuk gagai 13 November. Ia masuk ke takutnya bersiti awam pengarah berita di bilik komiti DUN di Kuching kena hari 4 tu tadi. Tambah Asfia, kes COVID-19 lebih gigit Kuching Datuk Majak Nikit lalu nadai ngayan ke tandang insur mana. Dikena ngurang ke risiko pandemik, DUN tetap ke semua kabinet yang kaum speaker serta orang berkumpul awam ngambil persat suap berengkah kemari ngau sarito. Penggunaan DUN begak dekat disanitasi kena 8 November ngau 14 November sehari pengudah awam tembu. Maya ngatur penguat berpilihan besar negeri ke-12, PRN12, berdau ditetap alai Sarawak tidak bergawai ngadu ke Tegal nangis ke pengelakai COVID-19. Kepala Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Madah sebarang pemutus tentang perkaranya dekat dulu merat ke pengerai rakyat. Ia Madah penemu bala pakar dari Ofis Menteri Pengerai Malaysia megak dekat didiknya. Kedua, Kuk Abang Johari, Komiti Pengatur Penguat Berpilihan SPR megak mesti bersedia napi pengawak berpilih dengan cara penghidup baru. Ia ngarap SPR dulu menyediakan SOP sebedau PRN12 boleh diatur. Abang Johari masukkan cakapnya bahawa pengarang berita pemudah muluk program ketua bergulai engkau komuniti Dewan Suara Semarhan kena hari 2 tu tadi.
Jakub Abang Johri di Sokong, Ngau Penerang dari Sekretari Besar GPS Dato' Alexander Nantalinggi. Dengar sitik surat penerang berita hari 3 tu tadi, Alexander Madah, Bala GPS Mengkang Berdaun tetapkan maya PRN12 diatur. Nakak dia tu kok ya, nadai awam udah diatur, ndur berandau ke perkaranya. Genang kaul kesama, senior lawyer Sangka Ram Asnani Madah, pengawak berpilihan negeri itu ilat sitik pengawak dalam benua Sarawak, lalu nadai kebuah peranak luar masuk campur. Berindek kaunya, yang dengan saya manah git perintah Sarawak neretkan atur nagang peranak di Semenanjung Malaysia dengan Sabah tamat ke Sarawak. Yang dengan saya pihak ketiga penyapa kes di kedua-dua menua yang cukup mayuh diatur. Sangkar Madah, pengawal berpilih oleh diatur entik bisi SOP ke terin. Kita ingat tu dah lama, mudah tu lagi aku baik ke kita berita ekonomi. Miding, pemakai asal Sarawak, menerima pintak ketinggi dari rakyat di menua Singapura. Sapit Kepala Menteri, Dato' Amar Douglas Ugah Madah, sekilogram miding dijual dengan harga $12 Singapura atau ke RM36 Malaysia di menuanya. Miding bagat dibungkus pemberat 250 gram lalu dijual dengan harga $3 di Singapura. Ugah maksud kejakutnya bahawa pengawak melancar roadshow gabungan Parti Sarawak GPS di rumah Hendri Jawan Serudit Atas di Betong kena malam hari 6, 31 Oktober tu tadi. Ngenang kaul kesama, opis dagang kau dagang temuai Sarawak di Singapura status. Ingat sitik surat penerang berita Madah penyampa 200 kg biding ke Sadang Sangkai di Singapura ilak 8 November sudah habis dijual. CEO status Chiu Chang Guan Madah, semua midingnya sudah dulu dibeli. Tajak pan bilun ke mai bidangnya Berdaun Sangkai di Singapura. Miding tu habis dijual dalam tempoh 18 jam. Pengudah status maksud ke berita. Menatai miding di menuanya dengan laman media agensinya kena 29 Oktober tu tadi. Perintah Sarawak mengeluarkan leasing ngelumbur minyak dan gas dengan Petroleum Sarawak Berhad, Petros, dikenak berjalankan aktiviti dalam kandang darat negeri itu. Kepala Menteri Datuk Petinggi Abang Johri Tun Openg Madah, leasingnya bungkus dua blok, ianya di Adong Kecil Barat di Miri, dan blok Ngkabang di Marudi. Abang Johri percaya, atunya dekat nyukung pengeran perintah tikeran mengenankan hak konstitusi negeri beratur menguasai aktiviti ngelumur minyak dan gas berdarat. Dengan aturnya, Petros sudah bisik kuasa serta mengkai hak undang-undang bersama minyak dan gas tidak dipansutkan dari darat. Petros megap bisik kuasa miliar serta nyiri kontraktor berjalankan aktiviti memansutkan minyak dan gas berkandang darat Sarawak. Abang Johri maksudkan lekutnya bahawa pengerami makin lemai industri minyak dan gas ke diatur di Kuching kena 30 Oktober tu tadi. Komponi besar minyak Shell Malaysia mindah kapalan operation serantau di Kuala Lumpur engkau Kota Kinabalu ke Miri. Kepala Menteri Datuk Petinggi Abang Johri Tun Openg Madah, Shell Malaysia sudah mengatakan pengutusnya bersitik awam ke diatur ke Kuala Lumpur minggu sitik itu tadi. Berindik adanya, Abang Johri percaya aktiviti ekonomi berkandang Tunggak Utara Sarawak dekat Majak Ngeremai. Kok ya staf Shell dari Kuala Lumpur dekat Midah ke Miri lalu pihak megat staf ke bak Kota Kinabalu. Miri Koya dekatnya di Palan Operation Serantau Shell Malaysia ke Baru. Dikenak nyukung aturnya, sitik media khas di bawah opis Kepala Menteri dekat ditumbuh mengambil oleh kemudah proses pemindah Operation Shell. Tubuh niang Constable Polis, Nicole Lester Dadup di Medang Lebuh berjalan ke tanggung pengawal dikubur di Taman Peringatan Nirvana, Sibu, kena rempat tu tadi. Nicole Lester ke berumur 20 tahun, Midang bersitik penusah pengudah entukar ke depan dia berlantak ke entukar bukai. Lebuh ke ngagai sitik ke entukar di pelabak dibayar orang jahit. Usaha yang jadi urung jam 5 pagi kena hari Minggu tu tadi di Jalan Kangkal Teberau menuju Jalan Tun Teja di Johor Baru. Mangsa mati bandua penusah jadi alai kaleng ya yang nak deriban tukar polis bakal bertubuh. Kena ujung ke berita DD Weekly untuk berita pandemik COVID-19.
rawat dalam tempoh seminggu tu mengikut ke 88 kes baru positif COVID-19 lalu penghujung ke penyambung semua kes manggai 960 kes. Chairman Pengitu Penyusah Ngenyet Sarawak JPBNS Dato' Ahmad Nagulas Ugas Embas Madah Lilih Kucing Mengkang berstatus merah alai 135 kes bisik diriput ke dalam tempoh 14 hari kodah. Pelilih Miri Limbang Gau Lunduk Mengkang berstatus kuning lalu 36 pelilih Bukai di Sarawak lagi berstatus gaduh. 6 kluster Mengkang aktif ianya kluster Baki, kluster Green Hill, kluster Wisma Berkas, kluster Bah Arnab, kluster Seladah Gau kluster Putra. Genang kaul kesama, Ugah Madah JPBNS sudah netap ke SOP dia seminat 50% ajak kapasiti orang di kemendah duduk berkedai makai dalam kandang zon birah berengkah ilak 8 November. Kuk ya, tim penerit adat dekat matau SOP-nya alai hukum dekat letak dengan sebarang pihak tik melanggar adatnya. Engkau beritanya, tu nak aku maik ke kitab berita Dayak Daily ungkup minggu tu. Seruran ni teka berita Dayak Daily lalu bertemu baru.